Pemirsa, malam ini parpol koalisi pengusung Prabowo-Subianto sedianya akan mendeklarasikan secara resmi pencapresan Prabowo sekaligus mengumumkan siapa calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2019 mendatang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait deklarasi dari kubu Prabowo, kita terhubung dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Selamat malam, Mas Ferry. Selamat malam, Natasha. Iya, Mas Ferry, kalau boleh diinfokan kepada kami siapa saja yang sudah hadir di Kertanegara saat ini? Pak Amin Rais, Mas Hanafi Rais, terus beberapa pimpinan Partai Amanat Nasional dari sejak sore tadi sudah datang, kemudian menemui rombongan delegasi GNPF Ulama, terus setelah itu Pak Prabowo Subianto tadi sore juga mengunjungi kediaman Pak Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan kemudian insya Allah nanti pimpinan Partai Keadilan Sejahtera juga akan bergabung di Kertanegara dalam rangka untuk mempersiapkan finalisasi pengumuman Capres dan Cawapres dari kubu koalisi Pak Prabowo Subianto. Baik, sudah final namanya adalah Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, Mas Ferry? Belum, masih. Masih dimatangkan. Semua nama-nama yang diusulkan dari PKS, dari PAN, kemudian dari mudah-mudahan dari Gerindra, itu nanti akan wujud ke satu nama tentu. Gitu. Oke, per saat ini siapa saja yang bersama, memang sudah jelas bersama dengan Gerindra, ada PKS, apakah PAN sudah memutuskan bersama dengan Gerindra, dan bagaimana dengan posisi Demokrat, Mas Ferry? Saya dengar sudah sependapat, gitu, semangat, gitu. Dan Pak, mudah-mudahan Pak SBY dan Partai Demokrat juga bisa ikut sama-sama mengumumkan sama-sama lah nanti memberi keterangan bersama, rapat bersama juga gitu. Oke, Mas Ferry, tadi ada informasi bahwa GNPF Ulama masih mencoba meminta agar nama wakil presiden pendamping Prabowo adalah berasal dari ulama. Benar seperti itu, Mas Ferry? Iya, tapi itu bukan sifatnya ancaman, tapi mereka berkewajiban untuk mengawal keputusan dari forum istimewa tersebut gitu. Dan kami pun juga, Pak Prabowo Subianto maupun partai-partai koalisi juga sampai dengan hari ini melakukan komunikasi dengan para ulama, juga termasuk kepada Pak Habib Rizik itu, untuk kemudian kita finalisasi juga perkembangan yang ada di keputusan partai politik itu dengan teman-teman di GNPF Ulama dan yang lain-lainnya. Oke, jadi saat ini sudah mengerucut ke berapa nama, Mas Ferry, yang sedang masih terus digodok? Ya, sudah semakin sedikit sih ya. Berapa sudah namanya? Kalau mungkin tidak bisa disebutkan namanya. Kurang dari 5 orang lah. Kurang dari 5 orang? Artinya masih masuk nama seperti AHY, kemudian Zulkifli Hasan, kemudian masuk juga nama Abdul Somad, Salim Segaf Al-Jufri, itu masih ada di dalam perbincangan parpol-parpol pengusung Pak Prabowo? Iya, masih sangat terbuka, tapi ini udah waktunya udah semakin terbatas, ya ini semacam finishing touch lah, sentuhan akhir gitu nanti. Mudah-mudahan juga dalam menunggu Partai Keadilan Sejahtera, kita juga ingin semoga Partai Demokrat juga bisa bersama-sama kita dan koalisi. Oke, kira-kira sudah ada jadwal pukul berapa akan diumumkan malam ini, Mas Ferry? Kalau rencana malam ini, nanti insya Allah kalau nggak ada halangan, jam 8 atau jam 9. Jam 8 atau jam 9, tetapi memang masih menunggu PKS dan Demokrat yang belum sampai di Kertanegara, begitu ya? Iya. Oke, nama-nama yang saat ini sedang digodok, apakah kalau kita sehari ini kemudian mendengar ada nama Mahfud MD di kubu Jokowi, tetapi kemudian tadi diumumkan berubah menjadi Ma'ruf Amin, kita mendengar santer nama Sandiaga Uno di kubu Pak Prabowo. Apakah itu kemudian sudah bisa diterima oleh semua parpol, Mas Ferry? Iya, ini yang salah satu yang terus dikomunikasikan, dimatangkan, di finalisasikan supaya
nama-nama kalau yang mana yang sekiranya didukung oleh partai dan ataupun didukung oleh teman-teman tokoh-tokoh masyarakat dan ulama yang apalagi yang tergabung dengan di GNPF ulama yang menurut saya tentu di itu apa namanya sudah mulai mengerucut. Kalau Sandiaga Uno bisa diterima oleh PKS? Rasanya sudah bisa diterima. Sudah bisa diterima? Rasanya ya, termasuk yang relatif bisa diterima. Kemunculan nama Pak Sandiaga Uno itu pun juga merupakan apa namanya ya semacam nama yang bisa relatif diterima di semua partai, khususnya dia Gerindra, PKS, dan PAN. Mudah-mudahan Partai Demokrat juga bisa apa namanya bisa sama-sama. Bisa tapi tentu ini juga kan harus di apa musyawarahkan kembali untuk dicapai kesepakatannya. Baik, matematika koalisinya seperti apa, Mas Ferry? Ketika ini calon presiden dan calon wakil presidennya berasal dari parpol yang sama, tetapi sebenarnya masih membutuhkan dukungan dari parpol lain. Kelihatannya Pak Sandiaga Uno akan keluar dari partai keanggotaan dari Partai Gerindra. Pak Sandiaga akan keluar dari Partai Gerindra untuk bisa menjadi wakil presiden Prabowo, begitu? Iya, karena kan dengan itu Pak Sandiaga Uno, misalkan kalau nanti disetujui oleh semua partai, ya menjadi milik semua partai. Dan ini memang sudah diketahui oleh Pak Sandiaga, konsekuensinya adalah dia harus keluar dari Partai Gerindra untuk bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ya, saya rasa begitu ya, Mbak. Oke, bagaimana dengan Demokrat yang sebelumnya kita tahu ingin sekali bahwa AHY yang kemudian menjadi wakil presiden Prabowo? Ya, Pak Prabowo kan seperti yang disampaikan oleh Pak SBY di zaman Pak Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara beberapa waktu yang lalu, Pak SBY telah secara terang benderang menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan dipilih Pak Prabowo Subianto untuk menjadi apa mencari calon wakil presidennya yang dikembalikan ke Pak Prabowo Subianto. Oke, saya harus bertanya ini Mas Ferry, konfirmasi atau klarifikasi Anda soal isu kardus, bagaimana kemudian Gerindra bisa meyakinkan PKS dan PAN untuk kemudian bisa menerima Sandiaga Uno sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto? Ya, saya nggak mau menanggapi soal itu kardus itu karena yang terpenting kami di Partai Gerindra akan menanggapinya secara lebih bijaksana, kita harus tenang, kita perlu suasana yang kondusif untuk bisa memberi kesempatan kepada pimpinan-pimpinan partai politik, khususnya Pak Prabowo Subianto, mengambil keputusan yang terbaik. Gitu. Oke, kalau begitu pertanyaannya saya rubah, apakah pemilihan Sandiaga Uno memang karena masalah logistik, Mas Ferry? Ya enggak, Partai Gerindra, Partai Koalisi dengan PAN dan PKS di Jawa Barat modalnya pas-pasan, tapi kita bisa ngimbangi kok lawan yang didukung oleh finansial yang jauh lebih banyak. Di Jawa Tengah, koalisi Partai Keadilan Sejahtera, PAN, Gerindra bersama PKB juga pas-pasan modalnya. Jadi soal logistik sudah tidak terlalu menjadi masalah bagi koalisi kami gitu. Oke, akankah kita atau publik menyaksikan kejutan seperti yang dilakukan oleh kubu Jokowi di menit-menit terakhir jelang pengumuman, ataukah memang sudah hampir bulat Sandiaga Uno yang akan jadi calon wakil presiden? Ya, belum, saya tidak berani mendahului, tapi itu merupakan satu yang akan dibahas, disepakati bersama-sama partai-partai. Nah, kalau yang di kubu sebelah sana itu kan ada apa namanya acara yang ingin diselenggarakan oleh Pak Mahfud MD di Tugu Proklamasi yang sudah dihadiri oleh banyak orang, banyak media, tapi ternyata di detik yang paling akhir kemudian yang diputuskan untuk mendampingi Joko Widodo adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu kan sebenarnya menggambarkan bagaimana proses yang di kubu sebelah sana juga relatif lebih ruwet. Ya, kita nggak menemui masalah yang separah itu. Oke, baik. Jadi kalau tidak ruwet, kira-kira nama yang akan diumumkan dalam 1 jam atau 2 jam lagi adalah benar Sandiaga Uno ya, Mas Ferry?
Ya belum, tapi relatif itu yang kemarin sementara relatif bisa diterima di luar nama-nama yang diusulkan oleh masing-masing partai. Oke, baik. Jadi ada nama tetap, ada nama Pak Zulkifli Hasan, ada nama Pak Dr. Salim Segaf Al-Jufri dari PKS, ada nama Mas Ahaye dari Partai Demokrat. Cuma kan ada nama yang diputuskan oleh koalisi siapa, itu kan. Nah, relatif Pak Sandiaga Uno memiliki itu, memiliki relatif bisa diterima. Bisa diterima, oke. Baik, terima kasih Mas Ferry Julianto. Sama-sama. Wakil Ketua Umum Gerindra untuk informasinya jelang pengumuman calon Wakil Presiden dari kubu Prabowo.